panen ubi ketela rambat. Nah, ini daunnya sudah sangat rimbun, lebat. Insya Allah buahnya banyak. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi kalau ada retak seperti ini, tandanya ada ubinya. Nah, mari kita bongkar. Nah, ini ada retakan. Nah, kita coba bongkar apa isinya secara terkecil. Nah, kelihatan teman-teman. Wih, insya Allah lumayan besar ini. Wah, alhamdulillah. Ada lagi di bawahnya. Nah, ini ada lagi. Nah, ini insya Allah besar juga ini. Ada lagi di sebelahnya. Aduh, patah suaranya. Alhamdulillah, lumayan. Nah, ada lagi satu tempat, ada tiga. Nah, ketemu lagi. Ya, kita cukupkan dulu teman-teman, dapat seember ya, ya untuk sedikit kawasan segini tadi, situ, di situ, dan di sini. Oke teman-teman, akan kita olah menjadi ubi dengan beraneka macam masakan. Ya, ini hasil akhirnya teman-teman setelah saya bersihkan. Kelihatan begitu, enak sekali ini sepertinya, ranum-ranum gitu ya. Baik teman-teman, ini ada sedikit lubang-lubangnya, tapi sebagian besar masih bagus. Oke, nah, siap kita masak, kita ambil sedikit, kita masak untuk sore ini. Terima kasih.